bersama saya di sini. Dalam kesempatan kali ini kita akan mereview suatu mod terbaru, yakni mod Jetbus 3 Voyager. Ini adalah mod dari Mas Angga Saputra yang dikonvert oleh Mas Aldova Dewa. Dan ini liverynya ada bersama modnya ya. Dan ini ada beberapa pilihan livery. Dan kebetulan saya menggunakan livery Rosalia Indah. Bagi yang berminat dengan mod ini, silahkan cek link yang ada di deskripsi ya. Dan sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, langsung saja kita review ya. Sebelumnya kita nyalakan mesin dulu dan kita pindah lokasi ya, karena di sini ada traffic. Oke, saya sudah mendapatkan lokasi yang cocok biar tidak mengganggu traffic ya. Dan untuk penampakan modnya seperti ini ya, cukup keren, keren banget ya. Ini Hino RK8, tetapi untuk di kacanya ini tulisannya Mercedes-Benz OH1526 ya, tapi nggak apa-apa, itu hanya cuma stiker doang. Dan langsung aja kita review untuk lampunya dulu ya. Untuk lampunya kita cek, dan ini lampu dekatnya itu menyala ya. Untuk lampunya itu yang warna hijau, lampu jauhnya juga menyala. Lalu kita cek untuk lampu sen. Untuk lampu sennya di sini keren banget ya, terlihat menyala gitu. Dan di dalamnya ini ada sopir sama kernetnya. Lalu kita cek lagi untuk wipernya. Untuk wipernya ini normal ya, nggak ada kayak ngebug atau apapun. Dan kita buka untuk pintunya ya. Dan untuk penampakan belakangnya seperti ini. Untuk lampuannya ini normal ya, lampu mundur, lampu sen, terlihat normal. Tetapi di sini belum ada strobonya ya guys, juga belum ada aksesoris tambahan. Di sini masih polosan ya. Lalu kita cek untuk interiornya. Untuk interiornya seperti ini ya, ini lengkap banget. Untuk aksesorisnya juga ada guys, di sini ada aksesoris dadu sama ketupat ya. Terus ini setirnya sudah bisa di custom ya, warna merah. Dan di situ ada semacam boneka emoticon. Juga ada telolet ya di sini, yang warna merah itu dekatnya setir. Dan untuk interiornya ini rapi banget ya, untuk statusnya mod free. Dan kita cek apakah aksesorisnya bisa bergerak. Dan ternyata bisa ya guys, keren banget ini. Lalu kita cek untuk animasinya. Animasi pertama adalah membuka pintu sopir sama kap mesin ya. Dan ini kerennya lagi, mesinnya sudah 3D ya guys, keren banget ini. Walaupun ini mod free, tapi ini detail ya untuk modnya. Lalu anim kedua, membuka bagasi. Ketiga, suspensinya turun ya ini. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan mungkin cukup sekian untuk review pada kali ini. Setelah ini kita akan melakukan perjalanan untuk mengetes mod ini ya. Saya Fabri Septian Channel, bila ada kekurangan mohon maaf. Salam Busit Mania.